Semasa musim naga jalan. Jadi pada saat sekarang lagi musim naga, jadi kita produksi bibit naga. Karena naga musiman, jadi kita solusinya pada waktu musim kita produksi sebanyak-banyaknya semampu kami untuk stok. Jadi sisanya kita distribusikan keluar, kita stok, kita simpan dalam bentuk foil, aluminium foil, dan ini bisa tahan satu tahun lebih. Jadi sebelum satu tahun nanti produk sudah habis. Kok rasa manisnya natural sekali ya, Bi? Kalau keripik buah, terutamanya keripik nangka, kalau mau hasilnya dengan maksimal, bisa kita dapatkan hasil yang maksimal dengan rasa manis, yang natural, yang asli. Itu tergantung di pemilihan bahan baku. Jadi pada masa pengupasan itu sambil kita pilah-pilah pemilihan bahan baku yang benar-benar bagus, berkualitas bagus juga, dari segi rasanya juga manis, terus tingkat kematangannya juga pas, jadi tidak terlalu matang, juga kurang kematangannya juga mempengaruhi rasa.